لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سيقى يوم من جريكاً رمضان dalam keadaan beriman percaya kepada kelebihannya dan menghitung dengan ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala, nescaya diampunkan kepadanya apa yang terdahulu daripada dosa. Ya, antara kelebihan bulan Ramadan ialah mendirikan Ramadan, menghidupkan syiarnya. Ya, antara menghidupkan syiar Ramadan itu ialah mendirikan sembahyang tarawih sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Sesiapa yang menghidupkan Ramadan, ya antaranya mendirikan sembahyang tarawih sebagai sunat tambahan kepada puasa Ramadan, diberi kepadanya kelebihan keampunan dosa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang terdahulu yang dimaksud ialah dosa-dosa yang kecil. Walaupun namanya dosa-dosa yang kecil, oleh kerana setiap orang manusia tidak sunyi daripada merupakan dosa yang kecil yang kemungkinan dilakukan pada tiap-tiap hari. Oleh kerana itu, maka dia menjadi banyak dan besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keampunan dosa-dosa yang kecil ini dengan kita mengerjakan ibadat. Di antaranya ialah mendirikan sembahyang lima waktu, mengambil wudu, berpuasa di bulan Ramadan, dan puasa dalam masa setahun, puasa dalam masa Ramadan dan menghidupkan syiarnya. Diampunkan dosa-dosa yang terdahulu dalam masa setahun sebagaimana dinyatakan oleh hadis yang lain: as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ghufira lahu ma bainahunna min adh-dhunub illa al-kaba'ir. Ramadhan sembahyang lima waktu, Jumaat sehingga Jumaat, Ramadhan sehingga Ramadhan. Diampunkan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya apabila meninggalkan dosa yang besar. Menghidupkan syiar Ramadhan dengan mengerjakan sembahyang tarawih pada awalnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah riwayat menyatakan pada tahun yang pertama hijrah, dan setengah riwayat menyatakan pada tahun yang kedua hijrah. Dan malam yang pertama Nabi SAW menunaikan sembahyang tarawih setelah jauh malam. Maka terdapat kalangan sahabat yang mengikut Nabi bersembahyang bersama dengan besok hari mereka berbual sesama mereka. Awal semalam mereka bersemayam dengan Nabi SAW. Abu
malam yang kedua menyebabkan para jemaah lebih ramai sehingga memenuhi masjid, dan malam yang ketiga menyebabkan jemaah lebih ramai sehingga tidak muat masjid. Malam yang berikutnya mereka menunggu Nabi SAW untuk sembahyang, tiba-tiba tidak keluar sehingga sembahyang subuh. Setelah selesai sembahyang subuh, Nabi SAW berpaling kepada mereka, "Sebab aku tidak keluar semalam kerana aku bimbang ianya akan diwajibkan kepada kamu dan membawa beban kepada kamu." Menunjukkan bahawa sembahyang tarawih itu termasuk di dalam sembahyang yang disunatkan, yang dinamakan sunat muakkadah, sunat yang dikuatkan mengerjakannya. Diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, awal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang termasuk di bulan Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Menunjukkan bahawa disembahyangkan dengan 8 rakaat dan diikuti dengan witir sebanyak 3 rakaat. Dan Aisyah mengatakan, "Aku tidak tahu betapa indahnya dan betapa panjang dan pendeknya sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam." Selepas itu para sahabat sembahyang secara berselerak, sembahyang masing-masing. Ada yang melakukan berjamaah mengikut imam masing-masing, dan ada yang melakukan secara bersendirian sembahyang seorang diri. Itulah yang dilakukan di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar masuk ke masjid pada satu malam dan melihat orang ramai sembahyang secara berselera. Ada yang berjemaah dan ada yang sembahyang masing-masing. Lalu Sayyidina Umar menyatakan, "Alangkah baiknya sekiranya kita lantik seorang yang qari, yang mahir membaca Quran di kalangan mereka untuk mengimamkan mereka." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menugaskan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengimamkan mereka. Lalu ditunaikan sembahyang tarawih, menunaikannya dengan 20 rakaat. Sayyidina Umar melihat mereka menunaikan sembahyang itu dengan jamaah dan berimamkan seorang sebanyak 20 rakaat. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Ni'matin bid'atu hadhihi." Sebaik-baik perkara yang direka dalam agama ialah ini, kata Sayyidina. Diriwayatkan juga bahawa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan sembahyang 20 rakaat. Abu Bakar sampai kepada diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa di atas arasy, dikelilingnya ada satu tempat yang dinamakan Haziratul Qudus, di mana lapangan yang maha suci itu menjadi tempat malaikat beribadat. Malaikat yang beribadat di Haziratul Qudus ini, mereka beribadat sepanjang masa, tidak putus-putus. Apabila tibanya bulan Ramadan, mereka meminta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun ke bumi dan bersembahyang tarawih bersama dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang disentuh oleh malaikat itu ataupun menyentuhnya, nescaya bahagia dan tidak celaka selama-lamanya. Melihat kelebihan ini, maka Umar mengizinkan sembahyang 20 rakaat untuk mendapat kelebihan bersembahyang bersama dengan malaikat yang diturunkan ke bumi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, "Nawwarallahu qabrah faqad nawwara masajidana." Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyebutkan cahaya kepada kubur Umar kerana dia telah menyinari masjid-masjid kita dengan cahaya mengerjakan ibadat sembahyang tarawih. Dan diriwayatkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhu yang menunaikan sembahyang 8 rakaat, mereka pulang ke rumah masing-masing dan menyambung sembahyang mereka di rumah masing-masing. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk merengankan umatnya dan menunaikan sembahyang yang menjadi syiar bulan Ramadan.
Oleh kerana itu, maka kita nalah mengambil peluang daripada kelebihan ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan untuk mendapat fadilah yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ahmadu wa afin amma huwa yukafi'un azidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim wa sultanik. Ya Rahman Rahimin, ya Hakim ya Karim ya Ahad ya Samad, ya Hamid ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram. لا إله إلا أنت يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأقاربنا ومشايخنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا واحصنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.